Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bekerja di tempat pembuatan bulu mata palsu? Mohon pencerahannya Ustaz. Taib pekerjaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa menggunakan bulu mata palsu ini termasuk dalam penipuan dan termasuk di dalam bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu teman-teman sekalian bahwa bulu mata itu termasuk rambut, ya. Bulu mata itu termasuk rambut, maka dia masuk ke dalam haramnya menyambung rambut, ya. Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah wal washimata wal mustawshimah. Allah itu melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang disambung rambutnya. Dan wanita pembuat tato dan yang bertato. Ya. Jadi di sini wanita yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika menggunakan bulu mata palsu itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bekerja di tempat pembuatan bulu mata palsu otomatis haram. Kenapa? Karena kalau jika anti membuat mata palsu, bulu mata palsu, maka anti membuat media, membuat sarana yang dengan itu orang lain bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ini jelas teman-teman sekalian akan keharamannya. Dan ini juga termasuk ta'awun di dalam tolong-menolong di dalam kebatilan. Yang seharusnya seseorang muslim itu menghindari tolong-menolong di dalam kebatilan. Ya, silakan anti cari pekerjaan lain yang halal. Masih banyak pekerjaan halal. Rezeki Allah itu luas, ya. Bukan berarti dengan meninggalkan satu pekerjaan haram kemudian tertutup semua pintu rezeki, tidak. Ya, tidak. Ketika antum berusaha untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan pekerjaan yang haram, ya. Karena ketakwaan, karena takutnya anti kepada Allah, itu akan yang membawa kemudahan sebenarnya untuk kita, ya. Karena Allah Azza wa Jalla berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita dan akan memberikan, mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan banyak kisahnya teman-teman sekalian, para jamaah sekalian. Ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan pekerjaan yang haram dan carilah pekerjaan yang sekiranya tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Wallahu alam bissawab.